Halo semua, balik lagi di channel gua. Gua mau nge-review salah satu gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi, oke? Tapi sebelumnya, sebelum terlambat, gua mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Oke? Ini jadi gitar ini udah laku ke Kang Asep di Tarakan, Kalimantan Utara. Wow, jauh banget ya, gila. Jauh-jauh beli gitarnya di Bekasi, men. Oke. Jadi sebelum kirim, gua pastiin dulu kondisinya aman dan siap pakai. Jadi udah gua full setup. Oke, jadi udah gua full setup, semuanya udah gua beresin, gua bersihin, gua pastiin aman dan siap pakai, dan gua gantiin senar baru original pastinya. Jadi tenang aja. Buat teman-teman yang mau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, gitar yang lo beli di sini tuh aman dan siap pakai. Jadi lo nggak kayak beli kucing dalam karung, men. Jadi gitar-gitar yang lo beli di sini pasti dijamin aman, siap pakai, sudah disetting dengan amat sangat proper atau udah nyaman, siap pakai banget. Jadi lo nggak usah diapa-apain lagi, udah tinggal genjreng aja, bro. Oke. Sekali lagi makasih untuk Kang Asep nih, Kang Asep ya. Karena namanya Asep paling enak dipanggil Kang ya. Kang Asep di Tarakan, Kalimantan Utara yang udah beli gitar ini, udah percaya beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, ini ada Fender FSR ya, Mexico Standard FSR. FSR itu Fender Special Run. Jadi ini termasuk seri yang cukup dibilang langka enggak sih, tapi ini yang edisi spesialnya, warnanya cantik banget, jarang banget ada gitu seri kayak gini. Kondisinya overall terawat, tapi ada ding dikit di sini nih, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya kamera ya? Dapat enggak sih? Iya, jadi ada sedikit ding gitu, kayak semacam catnya agak ngeletek dikit, tapi sisanya aman. Warnanya ini warna apa ini ya? Dibilang hitam enggak, semacam abu-abu tapi gelap gitu, dengan pickguard hitam juga. Maple neck, tahun 2004, made in Mexico. Jadi ini kondisinya cakep banget, terawat, cuman di belakangnya doang nih ada sedikit ding, oke? Jadi kita demoin aja langsung di video kali ini. Gua todong langsung ke HK nih, HK Attack 50, baik sound cleannya atau sound drive-nya gua langsung dari ampli ini gua todong, dan gua direct langsung mic-nya ini ke Focusrite. Dari Focusrite gua masukin ke DAW gua pakai Ableton, jadi kayak gitu doang. Oke, ini sound clean-nya kayak gini ya. Thank you.
Drive-nya gue pakai dari ampli juga ya. Jadi drive-nya gue dari ampli langsung gue pencet aja nih, ada tombolnya di sini, tinggal pencet aja. Drive-nya, sound drive-nya itu kayak gini, galak dan renyah, bro. Banget untuk Mas Kang Asep, panggil Mas nggak seru ya, lebih seru panggil Kang. Kang Asep di Tarakan Kalimantan Utara yang udah beli gitar Fender ini, thank you sekali lagi udah percaya beli di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang mau beli gitar juga nih, langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, ingat ya Bang Bong Musik Bekasi. Keterangan lengkap atau gitar-gitar lainnya, model lainnya ada semua di sana. Terus kalau teman-teman mau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, tenang aja, gitar yang lo beli itu aman semua, pasti kita setting, kita setup dan siap pakai. Jadi kelebihan lo beli di situ itu kayak gini dan dijamin aman siap pakai. Jadi nggak usah ragu, beli aja di Bang Bong Musik Bekasi. Instagramnya langsung aja ya, Bang Bong Musik Bekasi. Oke. Okay? Buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar nih di dunia pergitaran, mau minta didemoin gitar apa gitu, pedal, ampli atau apapun itu, pertanyaan seputar gitar silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you sekali lagi. Nantikan video-video selanjutnya, bro.